Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu para petani dimanapun anda berada Ya jumpa lagi bersama saya Wahid Tigen Channel Pada siang berbahagia ini bapak ibu para petani Saya salam dulu Harus mejuah-juah Juah-juah ya Jadi pada pagi hari ya, Siang pagi hari ini bapak ibu kita akan membahas sedikit cabai belinda dari PT Rusah jadi bapak ibu inilah salah satu petani kita yang menggunakan eh, tomat, Marpel di samping dan cabenya belinda ya dan ini kemarau bapak ibu tapi pertumbuhan eh, cabenya tetap normal ya bapak ibu eh, itulah salah satu kekuatan si belinda bapak ibu ya belinda nah jadi bisa dilihat bapak ibu coba kita lihat ke depan ya nah ini dia bapak ibu nah inilah Melinda tadi bapak ibu bisa dilihat oke okay, ya nah tapi ini bapak ibu saat ini kemarau kita di Karo ya tapi tetap pertumbuhan oke okay, karena harga cabai merah saat ini oke okay, bapak ibu harganya ya mantap gitu dia nah jadi bapak ibu semua sebelum kita uh, keliling lagi kita akan dulu sedikit membahas Melinda ini bapak ibu semua ya yang juga yang mau tanya-tanya boleh jangan lupa di like dan di share ya Bapak Ibu uh, jadi Bapak Ibu harus uh, spesialis tanaman spesium anum ya berwarna merah menyala Bapak Ibu buahnya ini bermerah menyala ya uh, pertumbuhan buah lebat dan pertumbuhan tegak dan kuat Bapak Ibu ya ini karena musim kemarau tapi ini Alhamdulillah Bapak Ibu ya buat buah bisa sampai 6 8 gram per pohon. Panen 7 80 hari tanam ya. Diameter 0,1 oh, 1 sampai tuh. Potensi hasil per satu pohon itu 1,5 kilo Bapak Ibu ya. Panjang buah 14 17 cm ya. Ini tadi panjangnya Bapak Ibu. Dan nah ini cocok di tanaman di daerah Oh, datang rendah ataupun tinggi Bapak Ibu semua ya bisa digunakan. Eh, uh, lanjut lagi Bapak Ibu. Dan bisa dilihat Bapak Ibu dia sedikit tahan toleran terhadap virus ya yang membawa faktor dari trip ataupun tunggu Bapak Ibu semua. Nah, dari itu coba kita Bapak Ibu keliling dulu melihat ya pertumbuhan si belindanya Bapak Ibu semua. Oke. Bapak Ibu, ya coba kita lihat dulu ya pertumbuhannya ya di sini bapak ibu Wah coba kita masuk dulu di sini ya inilah bapak ibu ya cuman belum merah ya masih hijau tapi inilah pertumbuhan semilentak dan ini bisa bapak ibu coba ya mau dihijaukan boleh kebetulan lagi mahal cabai ini bisa digunakan bapak ibu ya coba bayangkan bapak ibu mantap ya dan kemarau bapak ibu gitu dia Nah, nutrisinya kita menggunakan mikroverti energi dan agrogen ya, Bapak Ibu semua. Sebagian antitres tanaman, Bapak Ibu, jadi sangat mantap nih, luar biasa. Keren nih, Bapak Ibu, semua ya. Oke, Bapak Ibu, yang mau tanya-tanya, boleh jangan lupa di like dan di share. Sebelum terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, juah ya